jangan lihat ke bawah. Jangan nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lihat ke bawah. Jangan nunduk. Saya saat itu menjadi pesan ke istri saya bahwa saya menjadi korban kejahatan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada aparat keamanan, Kepala TNI Polri, Basarnas, BPBD, Satpol PP, keluarga, masyarakat umum dan unsur masyarakat lainnya yang banyak telah melakukan yang selama berhari-hari dan ada pun saya yang lakukannya di luar kabar berpon silap pola saya telah diserahkan oleh orang lain dan tidak dirayak sebagainya. Saya tidak menyangka bahwa para pemerintah juga polis menggunakan kebijakan seriusnya dan profesional dan mengespon kabar bom saya. Saya yakin menjadi korban kejahatan di Jalan Bagera. Ada polisi mulai selama ini beredar seperti ada isu mistis di Jalan Bagera dan isu saya punya istri kedua. Saya menyatakan polisi tersebut sama sekali tidak benar. Sedangkan isu kegagalan saya di Barong kedua. Ada pun kejadian yang sebenarnya adalah selama ini saya sedang berkabar banyak masalah baik di hubungan keluarga dan tempat kerja sehingga saya awal berniat dulu namun saya masih teringat dengan anak dan istri saya sehingga jadi saya umumkan dan pemilih itu berusaha menghilang dengan seolah-olah sebagai korban. Tidak kejahatan. Sekali lagi, saya atas nama yang sepertinya dan keluarga, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Demikianlah permohonan maaf ini saya sampaikan kepada paksaan dari pihak manapun dan dengan setulus hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa mengungkapkan hatinya, Allah.
Oke, selamat datang. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya.